Hai, anda bersama kami di Amaz. Sudah sampai masanya kami membuat ulasan mengenai Realme X3 Super Zoom, sebuah peranti yang cukup berkuasa walaupun menggunakan chip pemproses yang lama dan dijual pada tanda harga bermula RM1,999. Mulakan ulasan, kami gunakan ini ialah spesifikasi yang tertinggi, iaitu dijana oleh chip pemproses Snapdragon 855 Plus, RAM sebesar 12GB dan storan dalaman 256GB. Mungkin ramai yang pertikaikan pemprosesnya, bagi kami ianya masih boleh digunakan dan sangatlah efisien. Menjalankan sistem operasinya sendiri, Realme UI berasaskan Android 10. Ianya kelihatan sama sahaja seperti yang digunapakai oleh pendahulunya, Realme X2 Pro. Tetapi oleh kerana ia menggunakan skrin kadar segar semula 120Hz, ianya terasa sangatlah lancar apabila menatal pada skrin dan kelihatan touch sampling juga tidak membawakan sebarang masalah ataupun tinggi sahaja seperti biasa. Malah walaupun skrin yang digunakan hanyalah sejenis IPS LCD, sistem operasinya masih menawarkan mod tema gelap untuk kegunaan harian anda. Sudah semestinya ia tidak dapat gunakan kelebihan yang ada apabila mod tema gelap diaktifkan, seperti penjimatan bateri, hitam yang lebih malap dan semestinya tidak sebaik skrin OLED. Antara kemudahan yang ditawarkan juga adalah apabila rakan-rakan anda menggunakan peranti Realme juga, ianya menawarkan Realme Share untuk memindahkan fail seperti gambar, lagu dan sebagainya, berfungsi seakan AirDrop pada peranti iOS. Sokongan Dolby Atmos Sound juga ditawarkan, tetapi hanya apabila anda menggunakan phone kepala sama ada berwaya ataupun secara Bluetooth. Seperti yang kami cakapkan tadi, 120Hz merupakan tarikan utama terhadap peranti ini yang mana digunakan pada skrin 6.6 inci pada resolusi Full HD+. Tidak dapat dinafikan juga skrin ini berkemampuan mencapai keterangan skrin yang cukup tinggi, tidak kira di mana anda berada sama ada di luar ataupun di dalam rumah. Paparan skrin masih jelas kelihatan. Walaupun begitu, jika anda menonton filem di dalam Netflix, mod HDR tidak dapat diaktifkan kecuali anda menonton YouTube secara HDR. Lubang skrin pada sisi kiri peranti juga agak besar di pandangan mata kerana meletakkan dua kamera hadapan dan kami lihat terdapat sedikit bayang-bayang padanya jika anda perhatikan secara dekat. Bagi kami ia agak jelas dan mengganggu pengalaman. Mungkin unit yang kami terima tidak seperti yang dijual, tetapi kami harus ceritakan kepada anda jika perkara yang sama mungkin berlaku pada unit jualan. Realme X3 Super Zoom tidak mempunyai skrin sejenis OLED, jadi imbasan cap jari di bawah skrin belum dapat dilakukan lagi kerana belum ada cara untuk melakukannya. Oleh sebab itu, Realme telah mengalihkan imbasan cap jari ke sebelah kanan bersama dengan butang kuasa ataupun butang hidupkan peranti. Ianya sangat pantas dan mudah untuk menyah kunci kerana sudah terbiasa, tidak seperti imbasan cap jari di bawah skrin yang sentiasa berada di lokasi yang berlainan mengikut jenama tersebut. Sama juga seperti imbasan wajah. Apa yang kami ingin komenkan sedikit adalah butang kuasa ini terasa sangat murah apabila ditekan, tidak seperti peranti kelas mercu yang lain, dan tambahan lagi ianya mengeluarkan bunyi yang sangat kuat. Baiklah, bagaimana pula dengan prestasi chip Snapdragon 855 Plus tahun lepas ini? Adakah ianya cukup berkuasa menjalankan aplikasi terkini dan grafik intensif seperti Honkai, PUBG Mobile ataupun Arena of Valor? Jawapan kami ya, walaupun ianya adalah chip pemproses yang boleh dikatakan tidak baru, untuk menjimatkan lagi kos dan anda mungkin tidak merasakan perbezaan antara yang baru dan yang lama. Ini adalah satu tindakan yang bijak oleh Realme. Walaupun tidak mencapai benchmark tertinggi ataupun sekurang-kurangnya peranti ini ataupun Snapdragon 855 Plus sudah pun mencapai 500,000 benchmark seperti pada Snapdragon 865. Prestasinya kami sahkan sangat memuaskan serta rasakan tidak perlu untuk dinaik taraf, melainkan jika anda betul-betul mahukan raw performance yang ada pada Snapdragon 865. Yang sedia ada pun sudah ditala dari segi grafik menjadi 15% lebih berkuasa berbanding yang asal, dan itu sudah mencukupi bagi kami sendiri. Setahu kami, mereka belum ada kerjasama bersama pembangun aplikasi permainan seperti PUBG Mobile, Fortnite bagi membolehkan mereka gunakan kadar segar semula tinggi pada peranti. Oleh itu, semua permainan akan memaparkan pada kadar bingkai sesaat 60fps adalah yang paling tinggi. Kami juga menguji fungsi GPS terbina menggunakan aplikasi Google Maps untuk melihat ketepatannya apabila bertukar arah dan boleh dikatakan agak tepat dari segi kelajuan, haluan, malah sangat pantas mengesan kedudukan kenderaan apabila membuka aplikasi. Anda kini dengan mudah boleh melihat arah yang anda sedang tuju berbanding dahulu yang mana perlu bergerak ke hadapan dan ke belakang bagi menentukan arah manakah yang patut dimulakan. Satu perkara yang baru dan yang pertama untuk jenama mereka adalah kebolehan zoom sehingga 60 kali
dan periskop. Paling penting yang anda patut tahu adalah 4 kamera serta tiada lagi depth camera. Telah ditukar menjadi kamera makro tetapi resolusi kamera utama masih lagi 64MP. Hasil kameranya kami lihat masih lagi tajam. Dengan kebolehan 60MP itu, sememangnya dapat memberikan kepuasan menangkap gambar. Warna yang tepat seperti yang kami lihat ini adalah bagus kerana semua mahukan hasil yang sama. Cara sensor ini menangkap depth yang natural juga amat baik tanpa menggunakan mode portrait. Walaupun begitu, pilihan portrait semestinya akan menghasilkan blur yang lebih jelas apabila diaktifkan. Kamera makro 2MP sekurang-kurangnya ada tetapi tidaklah sejelas yang anda sangkakan walaupun ditangkap pada jarak yang dekat. Kekurangannya megapiksel rendah ini ianya agak tidak baik ataupun tidak cukup bagus apabila kekurangan cahaya. Kamera hadapan dinaik taraf juga kepada 32MP dan penambahan 8MP ultra lebar. Ia turut menyertakan mod kecantikan untuk mengedit muka seperti kecerahan kulit, hilang kejerawat. Tetapi bagi kami mod ultra lebar adalah lebih menarik menunjukkan suasana sekeliling. Kamera periskop 8MP memberi pilihan baik kepada pengguna yang ingin menangkap gambar pada jarak yang jauh. Antara kesukaran yang kami hadapi adalah memastikan kamera kekal pada frame yang kami mahukan. Dari segi rakaman video, Realme X3 Super Zoom mampu untuk merakam video pada resolusi 4K 60fps. Tidak seperti sebelumnya, kali ini rakamannya lebih stabil dan nampak sangat kemas. Dari segi sambungan, USB-C adalah satu keperluan. Walau bagaimanapun tiada sambungan 3.5mm biji audio, mono speaker yang kedengaran lantang mudah tertutup dengan jari apabila memainkan pemuar dan akan mudah terhalang. Bateri 4,209 mAh ini dapat bertahan agak lama daripada pagi hari ini sehinggalah esok pagi dengan jumlah bateri yang tinggal ialah 39%. Itu adalah apabila anda menggunakan peranti untuk melihat Netflix, YouTube dan sedikit pemuar. 6 jam 30 minit kemudian, bateri menjadi 5%. Ini adalah antara yang tertinggi dari segi pengalaman menggunakan bateri 4,209 mAh dan ada yang walaupun kapasiti bateri 5,000 mAh, 5 jam sangat sukar untuk bertahan. Akhir kata daripada kami, Realme X3 Super Zoom dicipta untuk mereka yang inginkan kebolehan zoom periskop pada harga yang mampu milik. Bagi mereka yang sudah pun memiliki Realme X2 Pro, anda patut tinggalkan sahaja model ini. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang inginkan peranti baru yang berasal daripada kelas pertengahan dan inginkan prestasi mercu, ini adalah permulaan yang baik. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.